Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banget. Terima kasih kepada semua teman-teman yang udah subscribe, like, dan sudah menonton selalu video kami. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita gajian. Yeay. Teman-teman, alhamdulillah luar biasa karena gajian ini lebih cepat dari yang kami perkirakan. Mungkin karena kami mendapat musibah kemarin itu, jadi Allah lebih tahu kami sedang membutuhkan dana untuk membantu orang yang terkena musibah kemarin. Karena apapun alasannya, siapa yang salah, siapa yang benar, nggak perlu sekarang itu. Yang terpenting adalah ketika kita mampu atau bisa saling memaklumi dan saling mengerti, kita jadikan musibah itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita atau siapapun yang melihatnya. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah semua itu adalah kehendak Allah dan pasti akan ada hikmah yang luar biasa di belakangnya. Itu yang terpenting. Oke, teman-temanku, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih banget yang sudah menonton dan itu sangat membantu kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Belanja jangan lupa tempatnya Mbak Nur, ada ikan belut, ikan apa iki, gurame, pokoknya macam-macam, ada udang gede banget tuh, ada udang gede banget ini lah. Pasarnya rame banget, tapi ada musik. Waduh, lupa belumnya nggak dibersihin ya. Nggak ada udang. Beli kacang. Kita mau cari kacang panjang. Kacang panjang nih, kacang panjang goncet kerupuk, kacang panjang pinten bu, pinten ya, Bang, 2 ribangan, 3 ribangan, 4 ribangan, 5 ribangan, 6 ribangan, 7 ribangan, 8 ribangan, 9 ribangan.
apa lagi ya? Kita mau cari apa lagi? Cari jengkol. Apa ya? Kita ada jengkol. Jengkol muda buat lalap. Ini pas lalap. Oh, tuh jengkol muda buat lalap. Oke. Pinten setengah lawan. Ini jengkolnya muda. 11 ya sekilo berarti 8.000 ya. Iya setengah. Sama kawan. Oke. Monggo. Belanjanya teman-teman, kita sekarang mau pulang tuh dapatnya segini. Kita nanti unboxing sampai rumah beli apa aja. Yuk. Pernah kayak gini lah, kan ibu lagi jalan, nah Habib duduk di belakang, nah Habib tuh turun, nah berhenti, Habib turun, nah Habib pegangan beramanya, nah terus Habib tuh jalan. Nah ini motor kita juga nih. Jalan. Kita sudah mau pulang. Pulang. Ayo. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai rumah ke belanjaan kita hari ini. Alhamdulillah kita ke pasar udah belanja. Cuma dikit belanjanya teman-teman, soalnya tadi tuh bingung nggak dicatetin lupa. Jengkol muda. 8.000 ya teman-teman, jengkol muda tuh masih muda-muda banget, 8.000. Nah ini sayur asem ini cuma 2.000 teman-teman, lengkap banget tuh, ada asemnya, ada kacangnya, ada apa-apa, pokoknya lengkap deh asemnya. Terus ini cuma 2.000-an, daun kemangi nanti buat lalap kapan-kapan apa aja ya, buat apa aja yang penting beli tadi mumpung ada kemangi. Terus ini kacang panjangnya 4.000, tapi bagus-bagus banget tuh,
muda-muda banget, terus panjang juga tuh. Ini masih tergolong mahal ya teman-teman, 4.000. Terus ini lama banget nggak makan belut teman-teman. Aku pengen banget belut, udah lama tadi nyari Pak Udang apa cumi gitu nggak ada, nggak tahu nggak ada apa habis karena berangkatnya siang. Terus ini kita dapet dan belut tuh. Masukkan ke tas kita aja, lupa nggak dibetetin teman-teman, masih hidup ya Allah, kasihan nggak dibetetin ya, lupa nggak minta dibetetin ya, nggak lama hari orangnya juga. Nah ini lama banget nggak beli jeroan ini ya teman-teman. Ini belutnya tadi 25.000 setengah kilo. Nah, ini nggak tahu bagian apanya ya. Ini kambing tapi bagian kayak kayak paru-paru, jeroan-jeroannya gitu loh teman-teman. Tuh. Ini setengah kilo 30.000. Tuh. Lama banget nggak beli teman-teman, perbaikan gizi. Alhamdulillah. Jadi totalnya itu tadi belanjaannya ini 60 74, sama parkirnya 2.000, 76.000 teman-teman semuanya, cuman segini ya Allah. Tapi kan ini nggak langsung habis ya, ini oh lama 1, 2, 3 harian, ini 4 harian. Oke, terus lauknya sebenarnya harusnya cuman lauk aja teman-teman ya biasanya. Terus ini nggak beli bumbu-bumbu, lauk aja. Kalau bangsanya sayuran, biasanya kita nyari di kebun-kebun, rutus teman-teman, rutus di kebun-kebun, leles-leles gitu banyak biasanya, mulung lah di kebun-kebun itu banyak. Oke, menghemat anu tuh biasanya. Tapi lagi pengen aja teman-teman, tadi tuh lihat ini tuh pengen. Terus jengkol kan gak ada, diadanya beli. Terus kalau asemen kapan-kapan aja disayur, ini juga kepake sehari cuma 2.000, makanya diimbangin teman-teman. Yang ininya mahal, terus besoknya murah gitu. Ini rasum goreng ikan asin gitu ya teman-teman. Soalnya kita juga nih misalkan hari ini nih 30.000, ini kan nggak pakai lauk lagi, udah ini aja sehari. Terus besoknya jadi sayur asem, ini sehari goreng ikan asin, udah beres deh. Jadinya diimbangin, nggak yang mahal terus, nggak yang murah terus. Jadi kadang-kadang kita pengen juga yang enak teman-teman. Oke.